aja, konsepnya sama, namanya literasi. Paham? Namanya literasi. Kalau makan baca buku ambil dosis. Gula. Kemudian mengamati cuaca, kemudian kesimpulan. Baru lihat kawannya buat kesimpulan. Semalam terakhir lihat gurunya buat kesimpulan. Kalau sekarang nonton film, setelah itu buat inti dari film tersebut. Jadi kamu tidak hanya nonton, tapi apa? Amati, analisis, kemudian setelah siap filmnya kamu tulis apa yang ada dalam film itu. Dua singkat, jadi nanti dibahas ke depan. Paham? Paham. Itu sebelum nonton kita dulu ya, SMA dulu ya. Ya, ya. Karena ini penuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Jaga dalam kemasan, jajannya sedang diantar. Jika kamu mau malas-malasan, sudah pasti tidak pintar. Oke, tepuk tangan dulu. Ulangi lagi, biar bilang cowoknya. Pelan-pelan. Memberi jajan dalam kemasan, jajannya sedang diantar. Jika kamu mau malas-malasan, sudah pasti tidak pintar. Oke, cakep. Lanjut, I'm Iqbal. Nyala. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli buku. Kalau kamu mau pintar, baca buku. Oke, bagus. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga besar, Alstad, Abi, dan Umi. Oke, bagus. Nah, kalau mau pintar, Alstad, Abi, Umi. Aduh. Enggak gugur-gugur lah bunga. Jangan menyimpan si ranting bau. Enggak tidur-tidur lah mata. Jangan dikenang orang jauh. Oke, berarti pantun bercinta ya? Tidak, Pak. Aduh. Orang yang jauh, Pak. Jangan dikenang, Pak. Pergi ke pasar membeli gelas. Tidak lupa membeli ubi jalar. Kalau kita ingin naik kelas, jangan lupa belajar. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelas 7. Oke, selanjutnya kelas 8, 5 orang. Oke, Dirli, Al-Hadi, Kaila belakang, ujung. Nah, ini dia dari kelas 8. Oke, kita dengarkan pantun dari kelas 8. Kaila jangan jauh-jauh, Kaila. Nggak nyampe mic-nya, sini sikit. Jalan-jalan ke kota Paris. Jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris. Saya tak takut mati di ujung keris, asalkan dapat adik yang manis. Menyala, menyala. Ayam tinatan terbang mengekas, hingga di ranting bilang-bilang, melihat bunda pulang lekas, hatiku besar bukan kepala. Oke, bagus. Tangan. Ya, jalan-jalan di tegang padang tidak lupa beli pedang. Kalau adik sayang abang, berilah lekuk sebatang. Kalau adik sayang abang katanya. Bakar api di dalam sekam. Sekam disimpan di dalam perahu. Kita berkasih dalam-dalam, jangan sampai ada orang yang tahu. Mbak, sama. Mbak, sama. Aku lagi ikut. Kenapa? Baca ini apa ini? Baca ini. Aku dua. Iyalah. Sampai satu lagi. Udah lah, baca ini. Baca ini. Baca ini. Baca ini. Eh, bapak sini, eh. Sini. Bapak, ya. Bapak, ya.
Iya cepat. Anak anjing makan selang, walaupun anak anjing tak mungkin makan selang, tapi cintaku kepadamu tak akan pernah hilang. Oke, okay, bagus. Tepuk tangan untuk kelas 8. Ya, oke. Literasi hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga kedepannya nanti kita akan lebih baik lagi literasinya. Oke, okay, sekali lagi terakhir. Coba kita iya-iya yang semangat. Semangat lagi. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ulangi, ulangi. Belum didengar. Selamat pagi. Pagi. Saya akan menceritakan tentang teman saya, Amoy. Saya mempunyai teman yang bernama Amoy. Dia orangnya nakal, iya, tantung pun juga iya. Dia paling usil di saat tangan atau kaki kakiku luka. Warna yang dia suka adalah warna hitam. Ketika ia punya masalah, ia selalu curhat dengan kami. Dia suka nangis ketika mendengar lagu Star. Ketika dia bertemu orang asing, dia akan akrab. Namun kalau orang itu mencurigakan, dia akan mengatainya dengan kata-kata kotor. Oke, beri. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya, next. Sudah, ayo buruan. Woi sayang, cepat nak, cepat. Next, ayo. Jangan cepat-cepat membacanya. Ayo. Tolong didengarkan. Saya akan menceritakan tentang teman saya bernama Deriska. Deriska orangnya baik. Dia juga peduli. Kadang-kadang suka tantrum. Warna favoritnya yang Deriska hitam. Makanan favoritnya nasi goreng. Deriska juga rajin dalam membantu orang tua. Dan ia jarang lupa dengan adiknya. Deriska juga perhatian terhadap teman-temannya. Deriska agak pendiam ketika bertemu dengan orang baru. Tapi jika dengan orang terdekatnya, ia akan menjadi cerewet dan berbanding terbalik dengan sumber pendiamnya. Itu saya. Terima kasih. Oke, yang lain. Di situ dulu kalian. Ayo, ayo. Jangan cepat-cepat. Selamat pagi semuanya. Hei, dengar gak? Saya ceritakan tentang adik saya, Ramadhani Anwar. Jangan cepat-cepat lah. Sebenarnya agak berisi. Dia baik, cantik, lucu, dan cengeng. Masalah sepele dikit langsung nangis. Dan dia usil. Dan makanan favoritnya adalah seblak. Dan warna dan minuman kesukaannya adalah boba. Warna kesukaannya adalah pink. Dia anak mama. Dia manja sekali sama mamanya. Dan dia anak stick parents. Atau dijaga ketat sama orang tuanya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, satu lagi, sebentar. Dengarkan nak, ayo. Halo semuanya. Bagus membacanya, jangan ketawa lah. Amin suka berhutang pada saya. Pada suatu hari saya menagih hutangnya, hutang kepada dia. Dia bilang dia tidak ada hutang. Aku pesan untuk Arvin, bayar hutang. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Cuaca pada pagi hari ini lumayan bagus, mendukung cuacanya agar kita bisa datang ke sekolah daripada yang sebelumnya. Kita juga bisa mengajar di sekolah literasi karena cuacanya cukup mendukung. Ya itu aja. Terima kasih. Coba. Coba. Udah ungkapkan apa yang ada dalam hati kamu. Selamat pagi semuanya. Saya akan ceritakan tentang cuaca pada pagi hari ini. Cuaca sangat cerah dan awan pun sangat bagus. Dan tidak ada kendala yang mengganggu literasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Nah, Mutiara. Ayo, kan apa yang ada dalam hati kamu tentang cuaca ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang cuaca pada pagi hari ini cukup cerah, suasana sangat mendukung sampai kita bisa melaksanakan literasi dengan lancar. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, beri tepuk tangan buat temannya. Kelas 7 ini susah kali diminta tepuk tangan. Nah, Ahmad. Guru yang paling asik menurut saya, guru asik itu beliau karena cara mengajarnya selalu dan asik. Guru yang paling tidak asik, saya berpendapat bahwa guru tersebut tidak terlalu mengesankan bagi anak murid yang diajarnya. Saya berharap guru tersebut segera sadar akan tugasnya. Betul, mantap. Panggilan guru yang paling asik di SMP Negeri Panggilan adalah Bu Erna. Orangnya baik dan paling aktif ketika mengajar Bu Erna. Orangnya sangat sering, seringnya bisa diajar bercanda. Bu Erna sangat tidak suka ketika dianya mengajar ada anak yang tidak semangat untuk belajar. Maka Bu Erna akan membuat sebuah permainan supaya kamu semangat dan tidak rusuh untuk belajar. Terima kasih Bu Erna sudah mengajar kami dengan sabar dan baik. Doakan kami Bu supaya kami sukses. Amin. Guru yang paling tidak asik di SMP Negeri 14 Bandung adalah saya sangat judes ketika mengajar mereka sering bermain HP. Hal yang saya suka dari salah satu guru, beliau adalah guru yang sangat baik, peduli kepada murid-muridnya. Beliau juga sangat sabar dalam mengajar kami. Beliau sangat ramah, ia juga tipe guru yang disiplin. Pelajaran yang diberikannya pun jadi mudah dipahami karena cara mengajarnya dan juga sifat sabar beliau. Hal yang saya tidak suka dari salah satu guru, beliau adalah tipe guru yang menyebabkan saya suka. Setiap beliau masuk ke kelas, maka beliau akan langsung menyuruh kami membaca dan lanjut mengerjakan tugas. Selain itu, beliau juga dari segi cara mengajar, sikap kepada siswa kurang saya suka. Jarang sekali ia menjelaskan pelajaran, sehingga kami kurang memahami pelajaran yang diberikan. Ia langsung menyuruh kami membaca sendiri. Setelah kami membaca, ia akan menjelaskan apa yang kami baca tanpa menjelaskan informasi-informasi lain dari bacaan. Terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut, cepat.